Halo semuanya, balik lagi bersama gue si Arwah dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Untuk video kali ini gue ingin membahas prediksi season 2 dari anime favorit gue waktu gue masih bocil ingusan dulu. Ya, gue ingin membahas anime Mada no Auto Fanadis. Ya, gue nggak yakin teman-teman itu pada nonton nih anime, tapi buat yang belum nonton, ini anime recommended banget. Apalagi kalau Anda pencari waifu garis keras. Nih anime isinya waifu-waifu. Tokoh utamanya pun kagak sangean, dan lebih penting tokoh utamanya tuh kagak bilang buku-buku kayak pecundang, kayak cemen gitu ya. Gue paling males ketemu tokoh utama tuh tampangnya cembencong, cem Haji Metenogel gitu loh. Tokoh utamanya apa itu? Cem gay itu kan? Serius, cem gay itu bagi gue. Oke. Gue langsung aja ke animenya gitu ya. Menurut gue nih anime yang sudah rilis 6 tahun lalu. Ya 6 tahun lalu. Ini masih 2020 bro. Kalau lu nonton 2021 jangan salahkan gue ya bro ya. Oke. Jadi sebuah anime ini kembali gue harus berpikir. Ini adalah anime yang diambil dari light novel ya. Seperti teman-teman sadari ketika gue mencari infonya di situs My Anime List. Ini diambil dari light novel. Dan kebetulan light novelnya juga udah tamat 2017. Dan setelah 3 tahun setelah tamat kagak dilanjutin. Jadi hal yang bisa gue simpulkan di awal adalah ini memang karya yang tidak untuk dilanjutkan kembali. Karena memang dari animenya pun ceritanya sudah sangat seru gitu. Dan gue sudah menurut gue sudah puas dengan ending dari ceritanya. Hanya saja banyak sekali karakter-karakter yang memang tidak diceritakan secara penuh ya. Banyak sekali apa namanya clue-clue cerita atau misalnya sedikit gesekan-gesekan cerita yang harusnya bisa kita nikmati juga, tapi memang kita terpaksa untuk membaca novelnya untuk mengetahui seberapa jauh ceritanya itu akan berlangsung. Karena di sini gue juga nggak baca adaptasi alternatif version dari komiknya itu sendiri. Ya kenapa ya? Karena ada animenya malas banget baca komiknya gitu kan? Ya seperti itu aja. Sama seperti yang sudah disampaikan di sini adalah dia menggunakan 5 jilid novel pertama untuk menjadikan adaptasi season pertamanya. Kalau gue lihat novelnya itu ada berapa volume ya? Itu ada sekitar 18 volume. Bentar hujan ya di luar. Oh kagak, suara perut gue ternyata gue kira hujan. Maklum kelaparan gue bro. Ada 18 volume, artinya adalah ada 13 volume lagi yang bisa dijadikan sumber adaptasi untuk animenya. Dan 13 volume itu tentu saja sangat cukup sekali untuk menjadi season keduanya. Tapi ya seperti yang teman-teman sadari juga dan kita sadari juga, anime ini pertama kurang populer juga waktu di zamannya. Ya nonton ya kayaknya orang-orang cem gua doang gitu. Macam gua doang liatin, wih ini karakternya rambutnya merah nih, persis Gaara gitu kan. Tahu-taunya sifatnya kayak Kirito juga, tapi paling kagak bencong-bencong amat gitulah. Dikasih lihat yang mantap-mantap ya dia pengen juga gitu loh. Kagak kayak si Issei lah. Issei itu udah demennya yang kayak gitu dikasih malah kabur. Ya elah malu-maluin pria yang punya titik aja kata gua. Mending potong aja sekalian kan kasih gua aja cewek-cewek kau. Apalagi Ries Gremorisan Akeno Himejima. Beh, itu mantap sampai pagi, Bosku. Ya Allah, Bang. Lu ini kebanyakan muter-muter. Jadi intinya apa nih? Intinya yang bisa gue sampaikan adalah anime Mada no Auto Fanadis kemungkinan besar tidak dilanjutkan ke musim keduanya. Tapi gue sebagai penikmat anime dengan genre fantasi dan juga mempunyai cerita yang diambil dari nama-nama karakter yang ada di dunia beneran, gue sangat suka sekali menunggu anime ini. Karena terakhir kali gue menonton anime yang settingnya seperti ini adalah Vinland Saga ya. Anime zaman-zaman dulu mengambil setting dari tempat-tempat yang ada di bumi ini juga gitu. Dan anime kayak gitu gue suka banget gitu kan. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks telah menonton. I'm CRY and see you next time.